A tiny cut female circumcision in Southeast Asia, the most common FGM in the world. Itu tidak sah. Ya, anak saya yang pertama umur 8 tahun, dia disunat waktu umur 3 hari. Yang menyuruh sebenarnya tidak ada. Ini karena tradisi keluarga dan mungkin menurut kepercayaan keluarga saya untuk kesehatan dan untuk mengesahkan agama, katanya seperti itu. Asli saya campuran Betawi Sunda. Sekarang saya punya anak dua. Yang kedua itu umur 3 minggu. Sehari sebelum pulang dari bidan rahayu, anak saya disunat. Kelak dia dewasa kan, dia kan harus menjalankan sholat 5 waktu dan ngaji. Katanya itu kan kotoran kalau menurut agama, katanya. Saya umur 7 tahun, karena perintah agama dan adat. Karena saya orang Makassar, semuanya harus disunat. Hari ini aku menyunatkan anakku. Zaman dulu kan aku disunat, ya ikutin tetangga-tangga juga sih. Oh gitu, kita masuk dulu ya ke ruang praktek ibu ya. Gini Mbak, saya kasih tahu, sekarang kan peraturan pemerintah itu khusus untuk baby yang baru lahir, khususnya untuk perempuan itu kan tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan untuk dilakukan tindakan sunat seperti itu, karena bisa mengakibatkan robek pada daerah selaput darahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ibu akan melakukan tindakan untuk tindik aja. Gimana? Tadi Bu Bina menjelaskan katanya anak sekarang katanya nggak boleh disunat. Tapi saya maunya disunat. Kan ngikutin zaman-zaman orang tua dulu disunat, jadi ya saya ikut-ikutan aja. Ya, akhirnya Bu Bidan ikutin anjuran saya.